Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Usaha Pendida Channel yang akan selalu mengupdate situasi terkini spot-spot wisata terbaik yang ada di Pulau Bali. Oke teman-teman, semua apa kabar sore ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik aja. Oke, kita lagi mau jalan-jalan ke... Ini kita lagi ada di area Sanur. Kita mau jalan-jalan di area Sanur aja. Kita tadi bayar Rp5.000 dan kita akan masuk ke area wisata Taman Muntik Siokan di Sanur, area Sanur. Mau kemana, Pak? Sini. Mau ke Muntik Siokan. Muntik Siokan. Muntik Siokan, Bang. Coba aja ke sana ini. Boleh sana. Saya muter. Pembelian tiketnya di sini. Ya. Oke. Oke teman-teman, kita baru aja sampai di Taman Inspirasi Muntik Siokan yang ada di Mertasari Sanur. Ini adalah view, dan itu adalah ikon, dan di sebelah sana adalah kayak dermaga gitu dengan kapal-kapal yang bersandar. Ini ada jembatannya. Kita ke sini tadi bayar Rp10.000 untuk tiket masuknya, untuk dewasa dan anak-anak Rp5.000. Dan sore ini lumayan juga ada beberapa pengunjung. Yuk kita keliling-keliling lagi sambil lihat-lihat. Oke teman-teman, kita mau masuk ke lokasinya. Ini kita akan melewati jembatannya lumayan bagus. Mungkin kayaknya kalau malam lebih bagus di sini, karena di sini banyak dipasang lampu-lampu di atas. Ini lebih oke kalau malam di sini. Dan di sini ada banyak patung-patung Bali dengan peralatan menabu. Thank you.
Oke teman-teman, ini ada sebuah patung, tapi patungnya nggak terbuat dari semen atau batu. Ini adalah patungnya terbuat dari anyaman, kayak anyaman-anyaman bambu gitu. Tapi bentuknya keren. Ada patung sepertinya nggak tahu patung dewa apa, lagi duduk di atas buaya. Oke teman-teman, di sini juga kayaknya tersedia penginapan kayak bungalow gitu, bungalow atau tempat istirahat mungkin. Tapi mungkin kita harus membayar ekstra untuk mendapatkan pelayanan di sini. Oke teman-teman, kita terus jalan keliling di sekitar sini. Ada, dan terjadi di depan, ada di daerah sini, di di sini juga tersedia onta dan kuda katanya, dan di depan sana adalah kudanya. Nggak tahu kalau mau naik pengunjung bayar berapa. Kalau di pantai Kute biasanya orang bayar 100.000 untuk naik kuda. Ini ada kudanya, si White. Hello. Kudanya lagi makan rumput. Hello. Hey, what's your name? Ini ada kuda yang lainnya. Ini si Brownie, si coklat, lagi makan. Nggak tahu galak apa enggak ini. Oh,
ini ada kuda-kuda lagi. Ternyata lumayan banyak kuda di sini, ada sekitar 8 ekoran. Ini tapi lebih ke anak-anaknya. Dan ini ontanya, ontanya ada 4 ekor. Di Sanur. Sanur ternyata ada onta juga. Dan ini satu lagi, ada kuda yang lagi menyendiri sambil makan rumput. Namanya si Brownie juga. Dan di sebelah sana ontanya. Oke teman-teman, ini ontanya lagi joget, goyang-goyang, goyang dompet. Oke teman-teman, demikian videonya dari Taman Inspirasi Muntik Siokan. Semoga video ini bermanfaat jadi sarana informasi buat teman-teman yang ingin jalan-jalan, terutama di wilayah Sanur di Intaran. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai videonya, apalagi yang udah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.